Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersua dalam channel Cikgu Jumra. Okey, baik, terima kasih. Baik. Jadi sebelum itu hari ini kita nak belajar matematik. Okey, tajuk apa agaknya? Ha, dah bersedia ke belum? Ah, okey, bagus. Kalau dah bersedia, pergi ambil buku teks, pergi ambil alat tulis kamu sekarang dan juga buku aktiviti kamu. Bagus. Okey, selepas ini kita akan berjumpa kembali. Hello. Okey, baik. Jadi murid-murid, dah bersedia? Bagus, semua dah ada. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk apa agaknya? Mari kita lihat tajuk apa yang kita nak belajar hari ini ya. Okey, baik. Semua murid dah bersedia? Bagus. Okey, kita akan belajar tajuk masa dan waktu, iaitu kamu akan mengenal kalender. Apa tu kalender? Pernah tengok kalender? Tak pernah? Boleh tanya mak ayah kamu sekarang. Pergi cari kalender yang ada di rumah kamu. Okey, baik. Jadi kalau semua dah bersedia, kamu boleh lihat pada paparan yang cikgu sediakan di sebelah cikgu ini. Okey, jadi kita akan belajar kenal kalender. Okey, kalau kamu belum pernah tengok kalender, kamu minta dengan mak ayah kamu, kamu boleh ambil kalender sekarang. Bagus. Okey, baik. Kalender tu sebenarnya banyak kegunaan dia. Kita boleh mengetahui bila tarikh-tarikh penting. Contohnya seperti tarikh mak ayah kamu lahir, tarikh kamu lahir, okey, bulan berapa kamu lahir, bulan berapa kamu bercuti dan sebagainya. Okey, baik. Jadi semua murid boleh lihat, mari kita sama-sama mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Itu dia. Okey, di akhir pengajaran cikgu ini bersama dengan cikgu, cikgu harap kamu dapat membaca dan juga kamu dapat mendapatkan maklumat daripada kalender Masihi. Apa tu kalender Masihi? Kalender Masihi itu adalah kalender yang kita gunakan sekarang lah. Okey, jadi pernah tengok kalender dah kan? Bagus. Okey, baik. Ini adalah satu contoh. Alamak, cikgu dah conteng. Kamu nampak tak cikgu dah conteng dah ni? Tapi tak mengapa. Cikgu boleh padam sebenarnya. Okey. Ini adalah kalender-kalender tapi dalam bahasa Inggeris. Okey, tapi tak mengapa. Sebenarnya kita boleh belajar juga. Sambil-sambil kita boleh belajar dalam bahasa Inggeris. Betul. Okey, baik. Jadi, kamu perhatikan ini sebenarnya, cikgu nak conteng sikit. Okey. Ini adalah sebenarnya bulan. Okey. Ini adalah kita panggil bulan. Okey. Bulan. Selalu kamu sebutkan berapa hari bulan kan? Ini adalah bulan sebenarnya. Januari, April ni, Mei. Ini semua adalah bulan. Okey. So, kamu kira, walaupun dalam bahasa Inggeris tak mengapa. Okey, cuba kita kira berapa bulan ni. Berapa bulan yang ada? Januari 1, Februari 2, March 3, April 4, 5, Mei, Jun 6, Julai 7, Ogos 8, September 9, 10, 11 dan 12. Ini bermakna kita ada 12 bulan dalam setahun. Pandai. Okey, jadi kamu tengok kakak ni cakap apa ni. Bulan pertama. Nampak ni. Bulan pertama. Apa maksud bulan pertama? Bulan yang mula-mula. Bulan pertama ialah, ya, dalam bahasa Melayu, Januari. Dalam bahasa Inggeris, January. Nampak ada huruf Y. Itu je beza dia. Okey. So, dalam bulan pertama ni, Januari, dia ada berapa hari? Ada berapa hari ni? 31 hari. Macam mana nak tengok ada 31 hari? Kamu nampak ada 1, 2 nombor-nombor ni. Nombor-nombor ini kita panggil tarikh. Okey, tarikh. Okey, tarikh. Okey. Ataupun tanggal. Okey, tarikh ataupun tanggal. Bukan yang tanggal cabut tu ya. Okey. Baik, jadi nampak tak Januari ada 31 hari. Bulan apa lagi yang hari dia pun sama macam Januari? Ada 31 hari. Cuba kamu perhatikan dekat kalender-kalender ini. Cuba perhatikan. Bulan apa yang ada sama hari dia?
Ya Robi pandainya. Ya, bulan 3 nampak ni ada 31 hari. Bulan 5 31 hari. Lagi? Ya, bulan 7 31 hari. Bulan 8 31 hari. Lagi? Ah, okey, cikgu tutup ni sebab dia tak nampak. Ah, nampak. Ah, bulan 10 pun. Ah, nampak tak bulan 10 dan juga bulan 12. Okey. Bulan 12 nampak tak? Jadi, bulan Januari. Okey, bulan Januari tu bulan berapa? Yang pertama tadi. Ah, Januari. Okey. Kemudian bulan Mac, bulan Mei, bulan Julai, bulan Ogos, bulan Oktober dan juga Disember mempunyai 31 hari. Okey, jadi kamu boleh ingat ya. Ada 31 hari dalam setiap bulan yang sama macam Januari tadi. Pandainya. Okey, cikgu teruskan lagi. Ah, ini cikgu berikan contoh bulan April. April. Okey, bulan April. Cuba kamu perhatikan. Ah, yang cikgu tandakan merah tu. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Apa tu? Ah, ingat pun kamu. Ah, ini sebenarnya adalah tarikh. Ah, seperti yang cikgu bagi tahu tadi adalah tarikh. Nombor-nombor ini adalah tarikh. Tapi cikgu nak tanya kamu. Ah, 5 hari bulan tu hari apa tu? Ah, dalam bahasa Inggeris tu. Pandai. Monday. Okey, cikgu betulkan balik. Padam dulu sekejap ni sebab apa? Cikgu nak tunjukkan kat kamu. Ada benda cikgu nak tunjukkan. Okey, seterusnya. Ah, itu dia. 5 April 2021. Pak jatuh pada hari Isnin. Ha, 6 April 2021 jatuh pada hari Selasa. Nampak tak ni? Ha. Okey. Hari Rabu, 7 hari bulan. Betul. Hari Kamis, Thursday, 8 hari bulan. Friday, hari Jumaat, 9 hari bulan dan seterusnya Sabtu, 10 dan Ahad, 11. Okey, baik. Jadi kalau kamu perhatikan ni, kita ada berapa hari sebenarnya ni? Okey. Isnin sehinggalah hari Ahad. Ada berapa hari? Pandai. Ada 7 hari dalam seminggu. Betul tu. Okey, cikgu bagi contoh lagi. Bulan 5. Ah, ini adalah kalender kuda. Ah, ini ialah contoh kalender kuda. Okey, hari pertama bagi bulan Mei ialah Sabtu. Mana hari pertama? Nampak tak mana hari pertama? Ya, ini dia hari pertama, satu hari bulan. Jatuh pada hari Sabtu, Saturday. Pandai, betul. Hari terakhir, kamu nampak dia kenapa ada 29 je? Mana lagi kata tadi bulan 5 ada 31 hari? Ah, betul, dekat sini, dekat atas ni. Sebab dia dah penuh dah sini, dia bawa pula pergi sini. Sebabnya untuk satu bulan, tarikh dia yang ada dalam peta ini sahaja. Ha, jadi dia bawa balik sini. Jadi hari terakhir pada bulan Mei adalah hari Isnin. Pandai, bila kamu ada tahu hari pertama, kamu juga kena tahu hari terakhir. Ah, okey, boleh? Pandai. Okey, seterusnya. Cikgu bagi contoh yang kedua. Ah, ini pada tarikh bulan 9. Okey, hari terakhir bagi bulan September ialah Kamis. Mana hari terakhir? Ah, nampak ini adalah hari terakhir 30 hari bulan. Betul, jatuh pada hari Kamis. Pandai. Okey, jadi kesimpulan dia, okey, dalam satu tahun kita ada 12 bulan. Ah, ini formula ni kamu kena ingat, perlu ingat. Satu tahun bersamaan dengan 12 bulan dan kamu kena ingat bulan-bulan tersebut. Bermula dari, ah, kamu tolong ingat dan hafal. Januari, ah, Januari, Februari, okey, ingat. March, okey, April, okey, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, dan Disember. Disember. Okey, boleh? Ah, jadi kena ingat ni semua. Ah, bulan ni. Ingat dan kamu hafal bagus. Dan seterusnya, satu minggu ada 7 hari. Ah, macam cikgu bagi tahu tadi lah. Okey, ada 7 hari iaitu pada hari
Isnin, Selasa, lagi? Pandai, Rabu, lagi? Kamis, betul, lagi? Jumaat, Sabtu, lepas Sabtu apa? Pandai, Ahad. Okey, jadi ingat, bermula hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jadi satu minggu kita ada 7 hari. Ada 7 hari. Kena ingat ya. Okey, bagus. Baik, jadi rasanya itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Cikgu Jumrah. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye.